Itu tengah trend tau sekarang, sesuai untuk kau. Eh, kau ni macam-macam gurau, kali. Gurau. Dan kau ada bau wangi tak? Adalah, Mek. Mek, kau nak tahu tak? Setiap kali aku lalu tempat ni, Mek, mesti ada bau wangi, Mek. Hei, kau ni mulut. Tengah-tengah malam buta macam ni tak nak cerita dan merepek-repek. Jom jalan. Dah, jom. Tapi kan, Afnan, kalaulah bau perfume tadi tu, takkanlah bau perfume sekuat itu dari dalam rumah sampai luar rumah boleh hidup. Power gila. Ha, alah, Mek. Tapi kan, kalau perfume macam ni, yang kata satu, 10 aku beli, Mek. Ah, merepek. Jomlah jalan. Afnan, aku rasa kan, bau tu dari rumah ni, weh. Haa lah, Mek. Eh, penghuni dia ni jangan lawa. Jom, usia sikit. Weh, dia buat apa tu? Boleh tak? Slowkan sikit suara kau tu. Tengok. Weh, apa tu dia buat? Ada air siap, asap-asap. Eh, dia baca-baca tu. Dah cakap, ini rumah dukun. Rumah dukun! Kejap, Mek. Aku nak rakam. Mana handphone aku? Cepatlah, Mek. Cepat, kejap. Sumpah, aku dah takut. Kejap, Mek. Xiaomi? You? Gunalah iPhone. Barulah jelas sikit. Lambatlah, Mek. Ah, kejap. Dah kena dah dapat. Cepatlah, bau dia makin kuat ni. Afnan. Tak busuk dah, Afnan. Afnan dah busuk dah ni. Sumpah ni hantu, Afnan. Afnan. Tengok ni. Dia pun Hambau. Saya post belan ni untuk craving free. Kalau hang tak mau makan, simpan ni, hang pakai ni untuk sebulan. Habis siap kurus. Hak ni kah hang beli kat dalam online. Ini cik jual. Tak ada ni. Ni untuk strong immune. Syukur. Kalau ambil dua bagi diskaun lah. Satu. Alah, nantilah bagi tahu berapa harga. Macam-macam saya lalat ni. Kenapa ni? Macam kena jantu je ni. Kau nak pergi kena kerja hantu pun nak kerja mana ni? Ha ni, inhaler. Hamba. Ya Allah makcik. Apa? Kami nampak hantu. Bukan hantu. Dukun. Kami nampak dukun. Hantu. Dukun. Satu. Dukun. Apa? Dukun dekat rumah sana tu. Rumah sana? Rumah siapa? Siapa pula ni? Rumah siapa ni, dek? Aduh. Takkanlah saya nak tipu makcik. Bulan Ramadan ni. Tu ha, rumah tu hujung tu ha. Ah. Oh iyalah, patutlah kan senang hari tu kan kita ada lalu dekat situ. Asal lalu je wangi. Asal wangi je lalu. Ha, betul. Adik, apa yang kau nampak? Apa lagi kau nampak? Mula-mula tu kita orang hijau bau wangi. Tiba-tiba ada asap. Tiba-tiba bau wangi tu jadi busuk. Jana ni bela. Kau ada-ada tu lah. Ya. Kalau tak, takkan nak menjampi-jampi serapah semua tu. Betul. Kena bau busuk lagi. Ha. Tak, budak ni cerita bau busuk daripada wangi. Busuk-busuk wangi. Siapa tu? Sebenarnya saya ter... Saya ter... Syak yang si Diana tu mendukun kat rumah si. Aku rasa kan, ada baiknya lah kalau kita pergi rumah dia, kita tanya apa masalah dia, kita cari bukti dia, kenapa dia buat macam tu. Ha. Betul.
Ramadan ni. Tak baik ni. Sah-sah dapat pahala. Tak, eh, bukan pahala. Kita dapat dosa free. Apa lagi? Kau nak ikut tak? Nak. Okey, jom. Ayo. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Eh, awak berdua yang mintik saya tadi kan? Ayolah, dah awak buat benda tak senonoh. Takkanlah tak mintik. Eh, apa saya buat? Apa awak buat awak cakap? Ni, budak-budak ni bagi tahu kat saya. Awak ni mendukun kat rumah ni. Ada asap-asap, bau wangi. Tu apa benda? Dukunlah tu! Eh, akak. Saya tak buat yang kena-kena syirik macam tu. Sebenarnya, saya pakai pewangi kris ni lah untuk siksi rumah saya. Tipu, tipu! Takkanlah wangi sampai macam tu! Entah! Tu apa benda dalam tu? Apa benda tu? Ah, mendukun kan tu? Eh, bukan. Sebenarnya tadi, saya masukkan air dalam ni. Sambil-sambil tu, saya memujilah wangi ini sebab wangi ini menyegarkan sangat. Habis tu, kenapa buat dalam gelap? Jawab! Oh, kebetulan mentol lampu utama saya rosaklah. Dan tu, saya terpaksalah pakai lilin. Inilah minyak wangi aromaterapi tu. Ini formula terbaik Grease Aromaterapi tau. Dia menggabungkan minyak pasti dan essential oil Grease Therapeutic. Dalam minyak pelarut ni ada banyak fungsi untuk merawat dan juga boleh digunakan sebagai wangian udara dalam rumah, pejabat, untuk wangian diri pun boleh. And scented oil ni dari Grease Aromaterapi ada banyak. Ada rose geranium, rosemary, lavender, lemongrass, apa lagi? Cafe lime dan peppermint. Iya, saya pakai pewangi ni lah. Laki saya suka wangi-wangi macam ni. Kita mestilah nak wangikan rumah kita ni. Rolah best. Minta maaf lah ya, ya budak-budak yang biasa. Ayah boleh-boleh karut macam ni. Eh, tak apa. Saya maafkan dia. Aku sini kau tahu.